tenang saya. Kutahan ni diri. Bagus karena tidak terlalu anjir kayak dulu tuh. Dede kayak sawah. Kayak sawah bos. Ah, oh, tidak bisa tenang diriku. Ya, ini yang penting. Jadi kedua ini. Bisa memori laju-laju. Tidak ada laju-laju. Langsung ketiga-tiga. Bisa apa karena begini? Bukan yang anu tuh. Di bawah ini di timbunan lamanya campur batu-batu dia. Oh, ini tanah kok sejak kapan berbahaya pemotor lewat sih. Iya malengo. Begitu mau cuci mobil Sam, terima kasih banyak. Oh itu 34 sih. Kandas ini ban depannya canda itu lah. Nggak bisa nak tenang. Mobil di sini kalau kita balap ini. Iya, ha, mau takut tersedia. Mungkin kada lewat hujan. Wih, kalau jalan di... kalau jalan Kalimantan begini, saya. Tidak di lenjir. Tidak juga bisa kali. Begini juga kalau anu. Kalau aku tidak mau ini terus. Tidak gas saja terus. Hama kalau di Kalimantan sayang begitu, kalau kita turun sayang sampai lutut PC-nya baru tanah merah begitu, apalagi musim hujan sayang. Wih, ini masih mendingan nih. Wih, masih mendingan ini. Lubang-lubang yang begini bahaya, ini dibilang tidak dalam pas masuk-masuk lutut. Yang banyak airnya. Iya. Dikira tidak dalam pas turun nih. Sampai lutut. Ini yang bikin lama juga perjalanan ini. Gitu. Iya. Jelek nih jalanan. Kalau begini.
baru nak cuci mobilnya. Sini. Mobil mana? Dia di merah yang dilewati di sana. Sebelum jalan-jalan. Selama lama di sana. Bagaimana kalau kita cuci tadi mobil tadi itu sama dengan bohong? Ke-6 nih. Ya, kenapa titik ke-5? Ke-6 nih. Mbak Alena nih. Alena? Iya. Beneran deh kak, sekisinya itu. No, iya. Padahal ini kapan paling panjang? Hah? Ini kapan paling panjang? Udah, habis nih kalau habis ini. Titik berapa nih? 6. Enggak tak salah dituju. Siapa bilang? Siapa kemarin di situ? Ya Allah. Di. Enggak anak jalan. Bahaya di sini lubang. Dalam lubangnya di situ baru ada airnya. Jadi tidak kentara. Umur mobil baru saya lewat jalan begitu. Iya betul. Anu pengalaman baru untuk ini mobil. Wih, tinggal kentalnya airnya kok dia. Pakai di sini, mati sudah, tahan napas. Itu mobil ceper yang seperti kita lihat di ini di pasar baru itu sen, yang warna merah kayak itu. Tidak bisa lewat di sini. Pokoknya dia punya kata buka sendiri. Baru 1 meteran, baru 1 meter, apa? Baru 1 meter dia lalu dia langsung pulang-ulang cari bengkel. Oh, iya. Buka kap dulu. Langsung lah. Yang depan enggak bunyi. Orang dia temu lewat sebelah sini. Bahaya dia bilang. Iya. Terlalu mendengar. Anda tahu kan ya sampai ya apa? Tanah mobil tuh. Iya.
masih ada. Emak. Waduh. Bisa tenang, Kak San.